kita kasih makan ikan yang kecil-kecil aja ya guys. Assalamualaikum teman-teman. Di video aku kali ini aku berada di salah satu tempat ini ya, keramba ikan nila Mas Anto dan Mbok Lilis. Nah, jadi nanti aku bikin vlognya di sini aja ya. Oke. Apa? Dipisahkan kapan nih? Iya, ditarik. Mana yang besar baru ya? Itu dipisahkan kah? Kalau masuk iya, di keranjang itu artinya? Dipisah. Lain lagi kolamnya. Harinya hujan lagi. Tony. Hasil ikan. Mana mati itu, Son? Hasil ikan ini timbangannya. Ditimbang dan ditulis. Iya kan? Iya. Yang jaga itu namanya Sony. Sony. Itu 3,2, 3,8, 4 kilo, 3 kilo, 3,8, 3,6, 4,4, 4,1. Banyak, tapi yang banyak nomor 4 kayaknya. 8, 9. Itu udah lewat tuh. Itu udah lewat. Anu. Banyak nomor 7 sannya. Diki memelihan melerahnya dia. Menghubungkan ulang berarti anu. Diki anu ngantar ke anak main bola. Anu hujan jadi gak signal. Dia dingin kan? Oh, ada loh, Son. Ini diingat Mbok tadi baju. Ya lah, Son. Kita tahu dia diam sini, Son. Pergi wah. Ini ikannya lagi dipilih-pilih, jadi tahu mana yang sudah siap panen dan mana yang belum. Jadi kena dipilih. Hujan lagi. Yang rumah biru itu tempat penyimpanan makanan saya.
Ada berapa kotak nih, Lis? Di sini ada 30 kotak ya, tempat ikannya. Kalau yang di sana itu bagian yang kecil-kecil, kalau yang di sana itu yang sudah besar-besar siap panen. Yang ini lagi dalam tahap membedakan mana yang layak untuk dipanen dan yang masih untuk dibesarkan. Ini yang punya keramba ikannya, guys. Kita lihat, guys. Berapa tuh tadi, Lis? 5,6. Ikannya dipisahkan, guys. Jadi yang ini udah siap untuk dijual. Ini tuh karyawannya Sony namanya. Yang ini buat Lilis. Udah dulu ya video aku kali ini, video yang sangat singkat, yang aku selalu bikin vlognya tidak selalu pada satu tema saja, tapi aku campur-campur, aku lagi kemana dan lagi sedang apa. Jangan lupa ya, like, subscribe, and comment biar aku nanti lebih semangat untuk membuat vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.